Selanjutnya, pemirsa, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berpamitan dengan jajaran menteri kabinet pemerintahannya bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin. Momen kehangatan dan penuh keakraban tersaji saat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar makan siang bersama dengan jajaran menteri kabinet dan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang kemarin. Makan siang kali ini menjadi istimewa karena menjadi yang terakhir bagi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di penghujung pemerintahannya. Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin juga sempat berbincang dengan jajaran menteri dan juga pejabat negara, termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam momen ini pula, Presiden Jokowi berpamitan dengan jajaran pembantunya. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kabinet atas dukungan dan kerja keras selama satu dekade terakhir. Presiden Jokowi berharap apa yang telah dikerjakan sejauh ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga.